Dan kita melihat bahwa kesannya Presiden Jokowi ini one man show, ya. Dia berlaku sebagai presiden, kadang jadi gubernur, kadang jadi bupati, sampai kadang-kadang menjadi ketua RT, bagi-bagi kaos, ya, bagi-bagi sepeda dan sebagainya yang tidak perlu dilakukan oleh seorang presiden, gitu ya. Ini kan sangat disayangkan, tidak menjadi satu upaya kolektif untuk membangun, terutama mengoptimalisasikan peran dari para menteri, birokrasi yang begitu besar. Jadi seolah-olah ini yang bekerja itu sendirian, gitu. Bahkan wakil presiden pun tidak kelihatan diajak untuk bekerja, gitu ya. Pekerjaannya lain, kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi, gitu. Ini yang saya lihat. Ya memang harus seperti itu kerja. Problem masalah itu ada di lapangan. Dan harus diberi target. Kalau kita ke bawah itu kita ngerti problemnya apa. Masalahnya apa. Pasti ada yang disiplin. Saya berjalan itu ada yang disiplin pasti. Pak, uang pembebasan lahannya masih kurang. Dan disiplin. Kadang-kadang mungkin ada yang batin saya. Ini presiden kurang urusan. Ngecek tol 6 kali, enggak. Saya ingin memberikan semangat, saya juga ingin kontrol bahwa apa yang sudah kita targetkan itu berjalan. Warga Timur Tengah Selatan sangat senang atas kunjungan Bapak Jokowi yang sudah kesekian kali ke NTT. Perasaan saya haru, bangga banget bisa ketemu, apalagi kalau saya bisa foto bareng, Pak. Oh, udah lama banget, selama ini temannya di TV sama di medsos. Bangga sekali saya, Pak. Pemimpin negara nomor satu datang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dari tadi juga, Pak, terus terang. Saya udah, daerah terpencil, ujungnya Jakarta. Ini daerah terpencil, Pak. Hari ini saya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di NTT di Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam rangka program perbaikan untuk stunting. Dan kita harapkan, saya lihat tadi di lapangan memang stunting ini tidak hanya urusan gizi anak, tetapi dimulai dari calon pengantin harus disiapkan agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil, dan ngerti betul apa yang harus dilakukan. Acara pada hari ini memang kita menampilkan berbagai macam kegiatan, mulai dari pendataan, bagaimana kita bisa mengetahui, mendiagnosis kegiatan-kegiatan yang ada di sini terkait dengan stunting, hal-hal lain yang bisa kita lakukan, termasuk bagaimana lingkungannya, karena lingkungannya itu masih banyak yang perlu pembenahan, ketersediaan air, kemudian juga rumah yang tidak layak huni, kemudian juga PHBS atau perilaku hidup sehatnya. Oleh karena itu, hari ini juga kita bersyukur karena Bapak Presiden nanti akan berkenan hadir di langsung di tempat rumah warga masyarakat yang memang mereka stunting. Tambah modal 1,2 juta. Tuhan berkati, Bapak. Iya.
warga Timur Tengah Selatan sangat senang atas kunjungan Bapak Jokowi dan sudah kesekian kali ke NTT. Kami bunga pepaya, saya. Kami terima kasih umur panjang bagi Bapak. Nanti Bapaknya selanjut pekerjaan melayani masyarakat.